Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas event MLBB X Kumpu Panda. Ternyata di sini udah fix oleh Muntun, teman-teman ya. Nah, jadi kemarin kan saya buat konten dan upload juga di Instagram bahwa event MLBB X Kumpu Panda ini kalian bisa dapatin skin Tamus dengan cara undang teman. Nah, jadi di sini ada kabar gembira nih teman-teman ya, ada perubahan oleh Muntun. Ternyata setelah saya post, banyak mungkin di kolom komentar yang ngeluh tentang event MLBB X Kungfu Panda. Dan masa kita harus undang teman sampai 7 orang teman-teman, dan itu pun harus tidak login selama 30 hari atau 7 hari. Dan ternyata di sini ada kabar gembira nih teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke menu event MLBB X Kungfu Panda ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, untuk eventnya yang bakal nanti di original set perilis dan dijamin mendapatkan Tamus General Kai dalam 10 draw pertama. Nah, di sini kan saya udah pernah draw 10 kali dan itu dapatin skin Saber karena kan belum namanya fix ya kemarin ya, dan sekarang itu udah fix di 10 kali draw kalian bisa dapatin yaitu skin Tamus. Nah, jadi wajib banget nih player Tamus ngedraw menggunakan tiket. Di sini kalian bisa dapatin total ada 15 tiket nantinya. Dan oke, cara top up diamond di Tapa Game Store ID, kalian tinggal follow dulu Instagramnya dia, kalian cek di deskripsi video saya, dan selanjutnya kalian klik aja tuh link di itunya ya, di bionya tapagamestore.com. Kalian klik aja di sini ya, di menu Tapa Game Store ini. Dan selanjutnya kalian bakal diarahkan ke menu seperti ini. Di sini tuh lengkap banget dan terpercaya rekomendasi dari saya teman-teman, yaitu Mobile Legend, Garena of Pyler, semuanya di sini itu lengkap banget. Untuk top up diamond apapun pasti ada teman-teman ya. Cara top upnya kalian tinggal klik aja Diamond Mobile Legends. Selanjutnya jangan lupa untuk masukkan game ID dan server. Selanjutnya pilih diamond yang kalian mau. Di sini itu banyak banget dan murah-murah teman-teman ya. 700 diamond itu harganya 167.000. Kalian bisa bayarnya Kris, e-wallet dan lain-lain, itu lengkap banget. Dan masukkan nomor telepon kalian, setelah itu kita klik bayar aja. Di situ lengkap banget dan terpercaya. Kalian cek di deskripsi video saya. Menurut saya worth it ya untuk event ini. Oke, jadi langsung aja kita bahas teman-teman ya, di mana di sini di menu event shopnya nantinya bakal seperti ini, dan nanti bakal berganti ada skinnya Akai Link ya. Untuk Tamus tidak dimasukkan ke sini karena di 10 kali draw kita udah bisa dapatin skin Tamus tersebut. Nah, nanti kalau misalkan klik di menu yang namanya Mia atau Balmon, kita contoh di Mia ya. Nah, nantinya di sini bakal berganti menjadi skin Link teman-temannya, menjadi skin Link. Di sini kita bisa kirim hadiah dan ada gift juga, nantinya ada tukar langsung. Oke, kalau misalkan item di sini juga ada hadiah khusus. Nah, di sini juga bisa tukar langsung Kungfu Panda. Kita klik ini, ada menu kirim hadiah nantinya, dan ada menu tukar juga. Tadi ada. Nah, jadi di sini contoh di sini ya, ada yang namanya skin Balmon yang kolektor. Nah, nantinya ini bakal berganti menjadi skin si Akai, dan kita bisa ada menu kirim atau gift dan menu tukar atau action ya. Jadi skinnya itu ada 3 nantinya, yaitu skin Akai, skin Tamus dan skin Link teman-teman ya. Nah, jadi untuk player semi sultan, jadi wajib banget untuk ngegacha event ini karena nantinya juga ada efek eliminasi, efek eliminasi, efek notifikasi kill dan efek Rabbids of Hope ya. Jadi kita harus kumpulin jadi token ini dengan minimal 800 teman-teman, nantinya 800 jadi token udah kita bisa ngeklaim salah satu skin dari MLBB X Kungfu Panda ini. Oke, jadi sekarang udah paham ya teman-teman ya. Jadi kita bakal tunggu aja tanggal 20 Agustus di original server ini bakal rilis event, dan di sini juga ada riwayat draw nantinya, ada Saber Regulator yang udah saya dapat yaitu jadi ornamen, ada Return of Hope yaitu efek yang tadi. Premium supply-nya di sini ada tanggal 27 bulan 8 sampai tanggal 29 bulan 8 dan tanggal 24 bulan 9, tanggal 26 bulan 9. Ini premium supply itu nggak tahu apa dalamnya nantinya ya. Jadi untuk misi tiketnya apakah udah ada, kita bakal coba lihat.
Oke, untuk misi tiket saya belum bisa lihatin teman-temannya karena belum pick. Saya udah bahas juga di video sebelumnya dan itu belum pick ada berapa ya, minimal kita bisa dapatin 15 yang namanya Jade Token ini, yaitu Jade Token digunakan untuk melakukan draw hadiah di event gacha Kung Fu Panda dan Panda Gacha Event. Oke, jadi itu aja untuk informasi kali ini. Kita bakal tunggu tanggal 20 Agustus di original server dan jangan lupa diklik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.